Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama channel Ahmad Dimi. Ya, apa kabar semuanya? Semoga kabar kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan menunjukkan hasil hunting, apa hasil hunting tanaman yang kemarin ya, tanaman hias ini nih hasilnya ya, pemirsa ya. Nih. Oke, sambil melihat hasil tanaman hiasnya, jangan lupa ya pemirsa yang belum like, apa yang baru mampir juga subscribe, dan juga jangan lupa komennya, juga tekan tombol loncengnya. Nah, ini hasilnya nih. Ini namanya tanaman Monstera Brazilian. Istriku itu sudah mintanya itu dari minggu kemarin. Cuman saya tahan kan bisa nunggu ya sambil ngumpulin ongkosnya kan dari hasil sisa dagang misalkan ya, keuntungan dagang. Jadi kita sebagai orang biasa juga sah-sah saja ya kalau mengoleksi tanaman hias sebagai hobi kita, penyaluran ekspresi kita. Ya, jadi intinya kalau kita merasa keberatan, oh tanaman hias kan mahal-mahal. Itu triknya gitu. Kalau saya itu misalkan kita mengincarnya tanaman yang agak mahal sedikit, misalkan ini kan harganya 200 nih pemirsa. Menurut ukuran orang umum awam ini sangat terjangkau dan murah banget ya. Tapi untuk kalangan kita itu ya mahal ya pemirsa ya. 200 kan bisa buat makan. Tapi kalau untuk penyaluran hobi ataupun untuk ini kan ya ekspresi kita ya untuk menyukain tanaman, melihara binatang itu masih bisa ya untuk kantong segitu. Yang penting kita dihematnya begitu, ditahan misalkan sisa hasil apa, misalkan hasil keuntungan dagang atau hasil kerja disiasin, tapi belinya itu ditahan dulu misalkan seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Itu triknya, jadi bisa dapat bisa menghunting-hunting yang kita suka ya, kayak tanaman yang sekarang ini. Karena kenapa saya kabulkan ya waktu minggu kemarin, ternyata sangat bermanfaat sekali ya, efeknya sangat bermanfaat sekali ya untuk apa, merefreshingkan pikiran. Makanya sore-sore juga kan langsung saya belikan juga kan ininya nih potnya. Gak apa-apa, gak masalah, besar juga kan, modal besar juga. Ini 40.000, ini untuk ukuran orang umum yang murah banget lah ya. Kalau yang walaupun untuk ukuran kita kan agak ya 40.000, ini 200, ini 25 itu kan mahal. Cuman untuk ukuran umum itu murah, semuanya murah banget ini pemirsa. Cuman ya untuk ukuran kita yang kemampuan untuk mengkoleksi, yang hobinya pengen tinggi tapi kantong terbatas ya, triknya kita aja menabung ya, triknya itu intinya, triknya menabung lah ya pemirsa ya, sekalian membagi trik menabung ya tuh. Jadi manfaatnya yang tadi saya ceritakan, kebetulan hari ini kan hari Senin, kerja yang aktif, jadi istri saya tuh pas di depan tanaman ini seharian full tadi tuh. Tuh, pokoknya di depan laptop ini tuh nggak bisa ini, nggak bisa lepas Zoom, maksudnya Zoom meeting. Jadi dia mungkin jenuh ya, makanya saya perhatikan. Alhamdulillah. Jadi untuk pemandangan dia di depannya tuh pas banget. Dia merasa seger, rileks. Terus anak-anak juga fokus, nggak merasa terganggu. Saya kerjanya dia kan karena kebetulan suka ya hobinya, pas ngikutin saya, ngikutin hobi tanaman,
dia ngerasa rileks aja kerjanya juga. Karena Zoom-nya itu benar-benar Zoom kerja ya, Zoom kerja aktif, apalagi katanya seminggu full ini harus aktif Zoom, meetingnya itu penuh banget pemirsa. Sekalian cerita itu ada manfaatnya kan begitu, karena Zoom-nya penuh, jenuh ya. Nggak boleh lepas maksudnya dari video itu kalau selalu di absen mulu. Beda ya kalau untuk Zoom kuliah. Nah, ini kan kerja mah kan agak apa ketat lah ya, nggak boleh los absennya. Kalau kuliah kan yang penting emosional sama dosennya bisa kita izin, misalkan ketika los absen. Kalau kerja kan harus full ya, jadi mungkin jenuh. Makanya pantas saja kemarin merengek minta ya, minta main ke tanaman hias pas pengennya yang ini. Oh ternyata seleranya ya, oke lah, aku juga kebetulan seneng ya kalau yang bentuknya oke, begini. Boleh ya pemirsa juga menyalurkan apa namanya hobi apa tanaman ataupun binatang, yang penting untuk kesehatan lah ya pemirsa. Dan ini udah harganya segini sudi kasih bonus lagi pemirsa. Singonium batik nih ya, Singonium batik tuh ya, karena kemarin tempatnya kebetulan orangnya baik banget pokoknya. Terus ini ada pillow silver, ini kan harganya seharusnya standarnya 100 atau apa ya 150, tapi dijualnya kemarin standarnya 50. Terjangkau lah karena mungkin udah pertama suka main ke situ ya, murah ya. Jadi itulah ya efeknya dari manfaat ya melihat-lihat apa namanya merawat tanaman hias itu ya. Ini hasil huntingnya ya. Jadi menunjukkan hasil hunting tanaman hias kemarin sekalian memberi manfaatnya ya, merawat tanaman hias ya, manfaat merawat. Ini sebenarnya tanaman Monstera Brasilia itu Brazilian ya, Brazil lah pokoknya. Yang saya tahu ini di bawahnya Monstera King ya. Cuman karena bentuknya posturnya udah mantep ya, dari kemarin juga yang lihat-lihat udah mantep banget tuh kokoh. Sementara yang di Monstera King punya sendiri di rumah ini masih bentuknya masih kecil tuh, kepotong sama saya di mana potongan ini, jadi masih cimit-cimit, jadi kelihatannya belum apa ya, gagah lah istilahnya ya. Oke, inilah ya pemirsa ya hasil huntingnya. Terima kasih banyak sudah mengikutin sudah menonton ya video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya ya. Juga tekan tombol loncengnya tuh, karena sudah datang kuda lumping di depan rumah saya. Saya mohon pamit ya, undur diri ya pemirsa. Jangan sampai jumpa di video saya berikutnya tuh, ada kuda lumping pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.